Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba edit Poto nih, ya. Edit Poto, kita coba gunakan dulu pada buat setting dulu untuk kertasnya. Nah, saya di sini pakai yang narrow ataupun pakai normal pun gak apa-apa. Oke, ini contohnya seperti ini, ya. Ini saya coba contohkan. Ini, oke. Yang ini nanti di bagian, jadi di bagian ref tag ini, jangan pakai yang in front tag. Yang itu sama, pakainya in front tag. Nah, in front tag. Jadi nanti rapi seperti ini. Oke. Kemudian ini pun sama, dibuat in front tag. Ya. Kenapa in front tag? In front tag itu bisa mudah untuk digeser-geser. Kalau behind itu biasanya ini nanti udah nempel dengan apa namanya dengan teks kita ya, jadi agak susah untuk maintenance-nya. Oke, ini contohnya ya, kalau memang ini mau dibuat ke pinggir lagi, malah digedein sedikit contoh ya, ini geser contohnya seperti ini. Contohnya ini dibuat seperti ini, saya buat pull saja. Nah, di atas dua, bawah satu. Kemudian ada lagi untuk berikutnya, contohnya saya ngambil nah, inilah ya. Yang tidak sama ukurannya ini. Oke, saya coba masukkan lagi ke sini. Oke, ini saya coba sama jadi buat in front text ya, buat kecil saja dulu. Oke, oh ini ya, in front text. Ini send to back. Nah, ini nggak bisa. Oke, segini aja. Ini untuk nah, ini gambar ini aja. Oke, ini contohnya seperti ini tadi. Nah. Contohnya pada kegiatannya seperti ini, macam-macam ya bentuknya. Nah, gini. Nah, kalau main ini mau dipotong-potong sebenarnya sampai situ desain ini terlihat. Nah, seperti ini. Oke, ini cloud contohnya. Oke, sudah seperti ini tuh foto-foto kegiatannya. Oke, foto ya, mudah sekali enggak.